menjadi beban untuk orang lain. Tidak ada laki-laki yang mau mendekati aku dengan tulus. Semua laki-laki jahat. Percuma aku hidup kalau akan selalu jadi ejekan orang-orang. Lebih baik aku mati aja. Aku hidup. Aku akan mengakhiri hidupku sekarang. Sepertinya seluruh alam sudah menginginkan. Aku akan mengakhiri hidupku sekarang. Hai manusia, apa kamu ingin mati? Siapa kamu? Pergi kamu. Pergi! Kamu pasti mau jahatin aku kan? Pergi sekarang! Panggil aku Nini Ante. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu ingin mati? Sudah tidak berguna lagi. Aku telah disakiti oleh banyak laki-laki. Dan aku merasa hidupku hanya menjadi beban kepada keluargaku. Jadi buat apa aku hidup? Lebih baik aku mati. Siapa namamu? Lastri. Lastri. Aku bisa memberikan bantuan kepadamu. Bisa memberikan susuk pemikat untukmu, asalkan kamu mau memberikan tumbal kepadaku. Ya, aku akan memberikan apapun yang kamu mau, asalkan dendamku terbalaskan. Balas
kita harus pulang. Kita pulang yuk. Ayo, Bu Menik takut. Sekarang aku harus cari Sony di rumahnya. Ini makan. Galak banget sih, masih makanan sama suami. Habis aku tuh pusing banget, tau gak? Ya perempuan dua itu, ini tuh gara-gara kamu. Tinggal di sini. Mbak, gak bisa saya enak kayak gitu dong, Mbak. Ini kan rumah aku. Sayang, kamu main di kamar dulu ya. Gak bisa, gak bisa. Laki-laki ini punya istri, kamu tuh punya istri. Pokoknya gak boleh. Tenang aja. Saya akan bayar berapapun, yang penting saya bisa tinggal sama Astri. Ini bukan masalah uang. Kalian mau berapa? Amin. Ini bukan masalah uang, Mas. Kamu itu suami orang. Gak bisa, pokoknya gak bisa. Kalau gitu, Mas boleh tinggal di sini sama Lasri. Mas, kamu ini apa-apaan sih? Mereka itu belum nikah, masa mau tinggal satu kamar? Ini namanya zina, Mas. Udahlah, Wi. Bukan urusan kita juga, itu urusan mereka. Mau zina kek, mau apa kek. Lagi anak kebutuhan buat bayar kontrakan ini. Mana sih kamu? Astagfirullahaladzim.